Ini hari ke-81 pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Nahjul Ulum. Itu kelihatan torannya. Wakaf sumur yang ke-20. Terakhir sebulan yang lalu Allah hentikan. Sekarang rezeki dari Allah sudah dialirkan kembali. Kita cor dua orang Pak Firman yang ngadukan. Assalamualaikum. Buat apa nih? Ngecor. Adukan ya. Lama kita tinggal ya. Satu bulan. Pas. Siapa yang ninggal? Ini orang yang paling bertanggung jawab, Pak Narto yang meninggalkan. Meninggalkan satu bulan pembangunan masjid. Dia nggak mau sengaja kelihatan wajahnya karena malu dia. Karena meninggalkan satu bulan pekerjaannya ya. Nah, ini. Alhamdulillah ya, Allah alirkan lagi rezeki. Hari ke-81 ya Pak. Siap. Ini yang pakai kaos merah bos baru, namanya Firman ya. Firman ya Pak? Iya Pak. Tenaga inti ya. Yang akan ngecor ini nanti 5 tiang entah berapa hari. Alhamdulillah. Kita ingatkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Motivasi itulah yang membuat kita terus bersemangat dan memiliki rojak harapan untuk menyelesaikan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Nahjul Ulum. Enak cuacanya, adem ya? Adem Pak, alhamdulillah Pak, berkah. Kenapa kuenya belum dimakan itu? Iya Pak, lagi bersih-bersih. Iya bersih-bersih karena sudah ditinggal satu bulan terhenti. Alhamdulillah. Iya satu bulan. Dan alhamdulillah insya Allah masih bisa Allah apa, Allah izinkan untuk dilanjutkan ya pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Nahjul Ulum. Saya Ibu Pramuka Tuhan Senat dari para Yusuf tertua di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-30, hari ke-63 maaf, pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Nahjul Ulum, dan insya Allah akan diteruskan mulai hari Senin depan. Sekarang hari Senin, mulai Selasa depan insya Allah hari yang ke-64 ya, dan akan bikin apa di sini, satu cor tanah digali 1 meter kali 1 meter untuk pondasi cakar ayam, mungkin dua di sini, satu kita akan bikin dua lantai. Rencana berubah, tadinya hanya dinding setinggi dada, sekarang tampaknya harus ditinggikan dan kemudian dibikin cakar ayam. Diperlukan 8 cakar ayam
dengan tiang ulir seperti ini, baru satu, jadi setinggi 4 meter. Dan ini untuk ngecornya perlu biaya 5 juta, kira-kira begitu. Cor besi ulir setinggi 4 meter untuk 2 lantai, diperlukan 8 tiang. Silahkan buat yang ingin beramal jariah untuk membangun masjid 6 syuhada pesantren Tahfidz Al-Quran Jalali, silahkan ditransfer. Dan untuk yang sudah transfer, tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kembali kami ingatkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjid, dan siapa yang membangun sebuah masjid, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan doakanlah insya Allah ini nanti menjadi pusat gerakan dakwah di semesta, dari titik ini, yaitu 2 lantai masjid 6 syuhada, termasuk ada studio podcastnya di sini yang akan melancarkan siaran-siaran dakwah ke seluruh penjuru semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan ngecornya Selasa deh. Enggak bagus. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang main keras.